Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung, Jawa Barat mulai melakukan interogasi pelaku penculikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Meskipun bisa bercerita, pelaku belum bisa dinyatakan sembuh dan siap di BAP petugas. Kondisi pelaku penculikan yang berinisial DS masih menjalani perawatan intensif di ruang HCU Kemuning, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Mas Hudi, kondisi pelaku hanya bisa diinterogasi dan belum bisa dilakukan BAP karena belum dinyatakan sehat. Mas Hudi juga menuturkan, BAP baru bisa dilakukan jika kesehatan jasmani dan rohani pelaku sudah dinyatakan siap oleh tim dokter. Kondisi terakhir pelaku dalam proses untuk penyembuhan. Hal ini kita sudah melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap pelaku, tapi kita harus konsultasi dengan dokter bahwa yang bersangkutan masih belum fit untuk bisa diperiksa.